Tragedi kecelakaan kereta di India yang terjadi pada Jumat 3 Juni malam mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Bahkan hingga saat ini korban jiwa pun terus bertambah. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Dinas Pemadam Kebakaran Odisha, Sudhanshu Sarangi. Jumlah korban tewas diprediksi terus bertambah karena proses evakuasi masih berlangsung. Selain itu, sudah ditemukan banyak penumpang yang mengalami luka parah atau luka serius. Para korban pun akan mendapatkan uang kompensasi. Keluarga yang meninggal akan mendapatkan hampir 179 juta. Sedangkan orang terluka parah mendapatkan 36 juta dan luka ringan mendapatkan 9 juta.